Hai Moms, selamat malam. Apa kabar? Dan pastinya selamat datang di Moms Sharing Series 1 by Vitaflow. Secara di dan Moms Sharing Series yang pertama, kita akan mengenal nih bagaimana si Vitaflow ini menyediakan produk-produk terbaik untuk kita semua, bukan hanya untuk buah hati tapi juga untuk semua anggota keluarga. Nah, yang pertama, beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan sudah puluhan tahun berkarir sebagai seorang dokter. Langsung saja kita undang untuk bergabung dengan Kristen dan kita akan langsung masuk ke talk show-nya. Berikan tepuk tangan yang meriah secara nyata dan virtual untuk Dr. Nugroho. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Selamat datang. Silakan duduk, dokter. Nah, dok, berbicara mengenai sanitizer sendiri. Nah, kalau misalnya produk dari Vitaflow ini kan diklaim bahwa tidak mengandung alkohol, tetapi mengandung HOCl. Mungkin dokter bisa ceritakan sama Mams, apa sih HOCl itu, dok? Vitaflow ini yang kita sebut HOCl. Ya. Belakangan ini sangat populer. Ya. Sangat populer. Karena banyak hal, satu, dia seperti air biasa. Oke. Yang kedua, dia tidak beracun. Jadi kalau untuk kumur-kumur bisa, untuk diteteskan mata juga bisa, ya. Kemakan sedikit juga tidak masalah. Kemudian dia tidak korosif, artinya kalau terkena permukaan dan sebagainya tidak rusak. Ya. Tidak rusak, betul. Baik kayu, baik besi, baik kain, tidak ada masalah apapun ya. Nanti kita juga akan berbincang kembali dan akan mengundang kembali Dr. Nugroho ini di sesi tanya jawab ya. Dokter, terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi ya, dok ya. Oke. Sampai berjumpa lagi. Kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Dr. Nugroho. Setelah ini kita akan berbincang dengan seorang mom influencer yang akan menjadi panutan juga dan juga akan menjadi apa namanya bagian dari para mom semuanya yang mengalami keluh kesah menjadi seorang ibu yang ingin memberikan produk yang terbaik bagi anak. Sekarang Chrissy akan langsung ngobrol aja sama seorang moms influencer ini. Yuk kita sama-sama sambut dan berikan tepuk tangan untuk Moms Fibri. Halo. Halo Chrissy. Jauh ya. Jadi well, aku udah lihat nih dari apa namanya penjelasan dari Dr. Nugroho tadi, yes. Apa yang disampaikan oleh beliau itu benar-benar sangat menurut aku tuh mudah sangat dicerna, ya? Iya, mudah dicerna dan gampang banget pemahamannya. Iya. Ya, aku pilih Vitaflow ini to be honest, aku tuh kalau beli apa-apa ya, kalau pilih produk untuk anak itu aku selalu lihat kandungannya Mams. Okay. Kemarin itu aku udah cek DNA dan ternyata menurunkan beberapa genetik yang enggak bagus lah buat anakku, terutama alergi ya. Jadi akhirnya Ivy dan Ren itu alergi banget sama yang namanya alkohol. That's why pada saat sanitizer nih mulai booming nih, yeah, di masa pandemi, aku tuh benar-benar say no to alkohol. Really? Jadi yes, that's why makanya aku tuh cari beberapa produk sanitizer yang memang kandungannya tuh bukan alkohol. Salah satunya nih ketemu dengan Vitaflow Baby. Wah, senang banget ya. Yes. Ya. Nah, itu dia tadi cerita dari seorang Fibri, moms entrepreneur juga dan juga benar-benar yang peduli banget kesehatan, apalagi dengan background-nya seorang Mami Fibri yang lulusan farmasi, benar ya ngomongnya lulusan, yes, farmasi ya. Bener, farmasi. Jadi benar-benar pengen tahu banget dan juga pengen selalu memberikan yang terbaik. Dan karena kita juga nanti akan undang Dr. N untuk kembali untuk kita di sesi Q&A, tapi kita saksikan dulu penampilan spesial dari Vitalia. Sharing Series 1 by Vitaflow. Okay, next ini ada question dari Rishel.Gracely dari Pontianak. Hai Pontianak, ini mau bertanya sama dokter nih. Halo dok, apakah aman jika HOCl terkena kulit yang sedang luka atau kulit terkelupas dok? Gimana nih dok? HOCl itu dipakai untuk mencuci luka. Masa
sih secanggih itu? Masa sih bener nggak sih? Nah, itu semuanya sudah dijawab. Dan kalau masih penasaran, silakan langsung buktikan sendiri dengan membeli sanitizer dari VitaFlow. Lagi-lagi, Krisi mau ingetin bahwa ada potongan 25% di Shopee. Dengan tinggal langsung masukin kodenya aja, itu tanpa minimum pembelian. Nah, sekarang ini Krisi mau ucapin terima kasih banyak untuk Mami Fibri dan juga Dr. Nugroho yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan juga pastinya bahagia ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Silakan. Thank you. Terus aku mau ingetin lagi bahwa akan ada VitaFlow Mom Sharing Session yang kedua pertanggal 20 November 2020. Narasumbernya kece banget. Akan hadir yaitu Devina Winarto, seorang psikolog klinis anak dan dewasa, dan juga Mam Yuwanta Permana selaku Mam Influencer. Dan sekarang waktunya Kristi pamit undur diri, dan pastinya terima kasih banyak juga untuk Musikalia Academy. Terima kasih untuk Albert yang sudah setia banget nih dari pertama tadi, udah mengiring kita dengan musik-musik yang luar biasa. Dan sekarang waktunya Kristi pamit undur diri. Sampai berjumpa di event VitaFlow berikutnya. Stay happy and healthy.